Yo what's up bos, kita udah sampai di toko. Kembali lagi, toko apa lagi nih kemarin? Lu lupa kita ini. Koberkah Aquarium bos. Soalnya kita nih pengen penuhin pulpon kita ya, biar banyak gitu ya. Jadi kalau kalian lihat ikan di pulpon itu makin penuh kan tiap hari. Kan ikan-ikan kalian. Hey bos, kita di sini ada air laut nih bosku ya, keren banget. Nih, nah di sini ada Bang Putu, yeay Bang Putu. Halo bos. Halo. Sehat. Gimana kabar bos? Baik juga. Nih Bang Putu nih, kalau kalian belanja sini, oh dilain sama Bang Putu. Oh ada harga potongan harga ya? Iya enggak bang? Oke. Jadi ini kita mau lihat ikan-ikan buat di pulpon. Biar makin banyak kan ikannya kan? Nah di sini ada banyak ikan hias, tetapi karena kita ikan predator, banyak yang bilang bos pelihara predator. Di sini ada predator. Kalian lihat sini, di sini ada ciki. Ini cikinya udah gede-gede ya. Kalau kemarin kan kita beli yang 35 kan masih cili-cili. Nah ini sudah cukup gede-gede nih. Nah ini udah bagus nih, tawar benar-benar tawar bos, sudah settle benar-benar. Jadi ini harganya itu kisaran 55 dan 6 dia banyak nih. Kisaran 55 ya, yang agak gede nih. Paling kecil. Yang paling kecil 55. Ya, kalau GT yang besar, yang besar 7585. Nah di sini ada MJ ya, makrul jack ya. Kalau yang besar makrul jacknya 85. 65 sama 75, paling kecil 65 lah. Ini udah gede-gede bosku. Dan ini sudah air benar-benar air tawar benar-benar ya bos ya. Nah di sampingnya juga sih itu ada pacu sih. Pacu kalian lihat di sini. Tapi kalau kita mau masukin di pulpon dengan ukuran kayak gini yang ada dimakan ya sama RTC, lu tahu aja kan mulut lele bosku. Aduh, nggak bisa dipercaya sini. Lele nih. Lele. Tapi pacu ya itu ikan yang cukup nakal, ibaratnya nakal, terus suka ngusilin. Biar kecil kayak gini belum tentu juga bisa dimakan RTC. Gesit. Itu pacu yang kita beli di Bang Indra itu digabungin sama Arapaima. Gak bisa juga dimakan sama Arapaima, cepat dia cekatan soalnya. Nah terus kan banyak juga dari kalian yang nanya, bos yang baby dong kita mau beli, kita kan cuma bayar anak sekolahan. Ada RTC di sini, ada apalagi ya, aligator ya bang ya, SN Toman ada. Aduh. Toman ada, Toman kosong. Oh, kosong. Nah kalian lihat nih bosku, di sini ada aligator nih, ini 20.000 doang. Apalagi kalian nih yang masih bocil, masih ngumpulin uang jajan buat beli ikan, nah cocok nih. 20.000 sehari kalian kumpul 5.000 ya, 4 hari cincau lah ya. Iya bang ya, cincau lah. Terus ada juga cana 45.000 di sini. Nah mantap kan, kalian bawa duit 50.000 bisa bawa pulang lagi pakannya, mantap. Nah kalau kita mau lihat lagi RTC nya di mana bang, di dalam ya. Di sini ada RTC. Menurutku ini RTC yang mumer ya untuk saat ini selama bosku review. 65.000 baru di sini ya. Kalian lihat nih bosku. Nah, harganya 65.000. Ya 65.000 ya bosku ya, ini hanya masih ya 7-8 sentian. Hanya dia cepat gede, RTC itu cepat banget gedenya bosku ya. Bayangin aja bosku ya, 65.000 kalian sudah bawa pulang. Sama ini kan RTC palingan 100.000 ke atas bosku ya. Di sini tuh mumer banget. Dan juga ada di sini, ini adalah leopard TSN lah. Nah ini nih kita lihat, ini TSN. Nah ini pas dipesan ini katanya leopard sih, sama yang penyetok di sini, cetok di tokonya Bang Putu ini. Tapi kalau dilihat-lihat ini TSN ya. Gak tahu deh, kalian komen aja kalau menurutku ini TSN. Oke. Okay? Nah di sini harganya cuma 30.000 doang. Bayangin aja 30.000. Kalian bisa beli ini sama aligator 50.000 klop. Jadi sekarang apa sih yang mau dibeli sama bos-bosku? Nah, itu kan yang bikin kalian bingung kan. Nah, kita langsung ke sana. Ada yang bogeng-bogeng. Soalnya kan di pulpon nih. Kalau yang kecilin dimakan kan bosku ya. Ayo kita ke sana bosku. Nah, bos, yang kita mau beli yang mana? Yang ini dong. Sini dong. Lihat dong. Ada Oscar. Dan juga ada pacu. Pacu kita harus cari yang paling gede kalau mau beli nih. Oscar-nya berapa itu? 375. Ini Oscar albino. Kenapa Oscar di sini harganya tinggi? Emang Bali tuh penggila Oscar-nya banyak banget ya bosku. Mungkin kalau kita tinggal di Jogja, Oscar harganya nggak begitu naik karena peminatnya kurang begitu wah, kurang begitu banyak lah. Cana yang banyak. Kalau Bali salah, Oscar yang banyak. Makanya harga Oscar di sini ngeri-ngerian. Karena penggilanya banyak, harganya up terus. Nah, jadi kita ambil apa nih? Bagusnya. Pacu aja ya.
Oke, kita beli pacu satu ekor. Dan kalian tahu nggak pacunya harga berapa? 150.000 doang, bos. Gila, pacu segini, 5 jari. Mumer kan? Jadi kita langsung angkut aja ya, kita ngomong ke Bang Put. Nih Bang Put lagi sibuk nih, lagi ngapain Bang? Datangin arwana. Backing arwana. Yeah. Aris. Kirim ke Jawa. Wow, serius? Lumajang. Keren. Jadi kalau kalian beli arwana di sini mau kirim ke Lumajang bisa semua bosku. Jawa Timur, Jawa Tengah hajar Bang ya. Bisa semua. Ini ada arwana nih, aman bosku. Oke, sekarang saatnya kita packing. Kita langsung bungkus aja di sini, bos. Kita langsung milih. Ini ada yang 4 jari, ada yang 5 jari. Kita pilih yang mana? Kita pilih yang 5 jari dong. Yang gede. Kalau yang kecil, ntar dikroyok sama RTC. Astaga. Basah ya kita bosku ya. Oke bosku. Ada lagi? Gak ada lagi. Oh sama ini pakan moli dong 10.000 ya. Kosong bos. Ya kosong. Yang kosong adanya komen aja. Dan komen kedua. Ada ini kemana tuh? Masih sini. Bang, ntar bang. Oh iya iya. Lagi belajar kita bos. Tapi ya sering gigit plastik ya kalau pacu ya. Oke kita langsung bayar aja ya, 150 ya. Oke, thank you bosku. Oke, jadi kita langsung balik aja bosku. Bang Put, thank you ya. Bang Dika, okay, pamit bos. Bang Dika. Terima kasih ya. Thank you ya, makasih ya. Tinggal kita bungkusin. Nah ini kanya. Nah. Diserahkan. Sah terima. Sah terima ya. Sah ya. Aduh, pelan-pelan bos. Ini doang, gak apa-apa. Oke bos, kalau gitu kita langsung balik ke rumah aja karena kita udah dapat ikannya. Balik ya. Oke. Oke bosku, kita udah sampai walaupun malam. Kebanyakan kan yang nanya, bos, kok buat konten kadang siang terus sampainya malamnya? Iyalah, jauh. Nah, kita tinggal di Nusa Dua. Jadi kalau ikan-ikan gini biasanya arah Denpasar, arah ke atas gitu ya. Denpasar ya, Denpasar ke Gianyar, ke sana ke atas, bos. Jadi kalau pulangnya pasti malam, bos. Jauh ya. Oke bos, kita masukin aja ya. Oke. Tuh lihat tuh. Ini dekatin sama aligator. Oke, kita rekondisi dulu ya. Beda sentai dulu sih. Beda sentuh itu gitu. Kita ke dalam dulu, bos. Kita kasih makan dulu ikan kita ya. Kita kasih makan dulu ikan kita pakai Azura. Soalnya tadi kita jalan kita kasih makan ya. Kasihan ikannya. Nih. Ya Azura ini bagus buat warna, terus buat cabung-cabung bagus banget ya bosku. Memicu cabung biar cepat, warna juga nge-up. Dia nggak suka pelet, jadi suka pelet. Nah, dia tuh pigmentnya kuning sama merah ya, tergantung ikan kalian. Kalau lebih poroknya kuning ya kuning, kalau poroknya merah ya merah. Nah ini dia bos, sembari kita kasih maggot. Kalau maggot langsung mau ikan langsung suka bosku ya. Jadi kalau pelet kalian harus puasain dulu. Ini kasih maggot nih, warnanya sudah mulai orange-orange sedikit ya bosku ya. Karena kemarin itu bulung banget bos. Tuh. Biar jos bosku, bisa sembari nunggu di sana ya ikannya, 15 menitan lah. Tuh. Terus kalau yang blue, kasih aja nih, Azura blue juga ada. Di Shopee ada, kalau kalian cari ya beli. Elbarsa juga nih, maggot Elbarsa di Shopee juga ada. Nah, gabungin pakai lagi maggot blue, biar ikan tuh gak bosan. Kadang kan kita kalau cuma makan nasi ayam bosan, kita butuh makan soto, makan yang lain. Biarnya itu ikannya tuh bagus, Azura ini bagusnya juga bikin ikan itu aktif ya bosku ya. Ikan jadi aktif nih. Oh.
kayak gitu-gitu aja sih bosku. Yang penting kalian sabar aja kalau pelihara canda. Kayak gitu, ini mentalnya nih bagus banget nih. Lagi makan deh pilih-pilih. Oh, aktif karena ada telur jangkriknya kalau Azura. Nah, Azura ini banyak nanya banget. Azura ini lagi laris-larisnya sekarang ya bosku ya. Nah tuh, di bos-bosku store itu ada bos. Hanya di bos-bosku store gitu ya bosku, yang jual di online gitu, marketplace ya. Nah ini bosku. Dan juga Elbarsa banyak banget di Shopee, Tokopedia, di toko-toko juga banyak. Kalau kalian mau Azura, bisa aja kontak langsung Azura, minta grosir, jualin. Nah ini kalau pelet lain, luar ini dia. Dari Hikari, Blood Red Terra, buat warna merah bosku ya. Ini dari Jepang. Untuk di Shopee ada di bos-bosku ya. Untuk Shopee itu bos-bos store aja yang jual. Nanti kalau ada yang mau jualin juga, mau jadi reseller, monggo hubungi aja Azura atau lewat kita juga boleh. Dan kita sekarang langsung ke belakang ya bosku ya. Oke bosku, kita angkat dia. Waduh, sudah aktif dia tuh ya. Nenang-nenang dia, pengen lepasin dia. Mau lepasin aku bosku katanya. Aduh, berat banget. Gila ya. Oke bosku, pacu, lepaskan dia. Senang banget ya bosku, ini kita punya pacu tanpa pacu lagi ya. Kalau itu kan pacunya itu cukup jari tuh kan, ini cuma 5 jari. Waduh, miring dia, dia masih stres, gak apa-apa. Tuh, dicium sama TSM, TSM bilang, thank you bro, lu udah datang di sini, I love you. Jadi akhirnya kita nambah terus ya bosku ya. Kayaknya kita harus siapin juga satu wadah atau satu tempat atau kolam tarpal kecil juga, biar ikan-ikan yang sakit itu kita karantina. Ada akuarium penyembuhan gitu ya. Untuk sekarang belum ada, nanti kita usahakan. Jadi sekian aja bosku ya. Thank you ya, kalian udah mendukung channel bos-bosku, udah jauh sampai sini. Kalian luar biasa banget bosku ya. Thank you. Jangan pernah bosan nonton bos-bosku ya. Nonton, karena ini adalah channel-channel kalian. Kalian adalah bosnya. 100% channel ini di tangan kalian. Karena kalau kalian nonton, channel ini akan berkembang terus bosku. Kita sama-sama membangun channel ini. Nah, mulai dari predator yang murah, predator yang cilik, kita semua sama-sama membuat predator-predator itu menjadi predator yang besar. Oke bosku, berawal dari kecil untuk menjadi yang lebih besar. Itu dia bosku. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.